Dan Anda kembali menyaksikan Seputar Jambi. Pemirsa, Kecamatan Pasar, Kota Jambi menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada seluruh Ketua RT dan Lurah lingkup Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Acara ini digelar di Kantor Camat Pasar pada Kamis 8 Juni 2023. Sosialisasi ini dihadiri langsung Camat Pasar, Kota Jambi, Mursida, perwakilan dari Kesbangpol dan Panwascam sebagai narasumber. Camat Pasar Mursida atau yang akrab disapa Bunda Mursida mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu sudah di depan mata. Kedepan, dirinya dan masyarakat ingin mendapatkan calon legislatif dan calon pemimpin yang lebih baik, amanah, dan bisa menjadi panutan untuk masyarakat. Untuk itu, dengan dilaksanakannya sosialisasi undang-undang tentang pemilu ini, pihaknya menekankan kepada seluruh RT, lurah, dan ASN lingkup Kecamatan Pasar, Kota Jambi, jangan mau diiming-imingi money politik dan menghindari serta menolak money politik, agar masyarakat dapat betul-betul bisa memilih calon legislatif dan pemimpin yang amanah dan lebih baik. Amat saya cintai Ayahanda M. Nasir Umar, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pasar Jambi, yang saya hormati, yang dari Panwas Kecamatan beserta tim, yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa dari Kesbangpol yang sebentar lagi akan memberi materi sebagaimana yang tertulis di spanduk depan. Yang saya hormati Bapak Ibu, para lurah, dan para kasipem. Tim Liputan, Jambi TV.